الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan, kurang ajar. Dia cap saudara, dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik. Ulama main kiai nggak boleh terjun ke politik. Terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita, betul? Takbir. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'at, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih, camatnya ngajar tafsir, kacau jadinya.